Gubernur Aceh Nova Iriansyah memaparkan sejumlah capaian positif sektor kelautan dan perikanan Aceh selama periode 2017-2021 yang dituangkan dalam program Aceh Melaut. Paparan itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan Aceh pada Selasa 1 Maret 2022 di Hotel Grand Nangro Banda Aceh. Nova menyebutkan, terdapat beberapa indikator kinerja utama pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tolak ukur capaian target pembangunan hingga saat ini, sesuai dengan data tahun 2021. Di antaranya, rasio nilai tukar nelayan Aceh menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahun, dalam kisaran antara 97,17 hingga 105,07. Capaian ini menegaskan bahwa terdapat perubahan positif pada pendapatan nelayan, ujar Nova. Peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya juga disebut mendorong tumbuhnya konsumsi ikan dalam negeri, seiring dengan stagnansi ekspor hasil perikanan. Aceh sebagai provinsi yang memiliki wilayah kepulauan disebut tidak melupakan tanggung jawab pembangunan di bagian ini. Sebagai upaya memajukan wilayah kepulauan, kata Nova, pemerintah Aceh melakukan peningkatan aksesibilitas, salah satunya melalui program pengadaan kapal Aceh Hebat. Nova juga mengatakan, pemerintah Aceh dalam berbagai kesempatan juga senantiasa mengajak para investor agar mau berinvestasi di Aceh.